Jadi bila disebut dengan bulan Al-Quran, maka kita pada hari ini sememangnya kita kena baca Al-Quran. Dan lebih wajib pada kita ni mengamalkan apa yang terkandung, apa yang disebut di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan berkata, antara kita kewajipan Al-Quran ni, benda utama kita belajar baca Al-Quran. Itu hak utama. Benda hak wajib bagi Al-Quran ialah kita melaksanakan apa tuntutan yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab itulah dalam bab belajar Al-Quran ni, di sana ada dua golongan pula. Orang yang pandai dan ada orang yang tak pandai. Jadi bila ada orang yang pandai tak pandai, maka mereka tu seharusnya belajar Al-Quran dan pahal Al-Quran. Pahal tu maksudnya kena tahu gapo barang hok dalam Al-Quran tersebut. Dan bagi orang jahil, orang yang tidak pandai baca Al-Quran, tak boleh nak baca. Tak boleh. Lidah ni Allah Taala tak izin nak sebut Al-Quran. Mungkin sebab dosa kita, hati kita yang terlalu gelap, tak boleh nak baca Al-Quran siapa. Maka walaupun dia ni tak pandai baca Al-Quran, tetapi benda yang dia wajib bagi dia mengamalkan apa yang terkandung Al-Quran. Tak nanti ke dia nak faham, dengar para ulama ayat, ustaz-ustaz ayat, para pemimpin ulama dan umara kita ayat berdasarkan Al-Quran Karim, maka itulah yang wajib. Adapun benda yang utama tadi, belajar Al-Quran, belajar tajwid dan sebagainya, itu adalah menjadi keutamaan kita bagi orang Islam. Orang yang bukan Islam nak belajar Al-Quran tak menjadi keutamaan. Bahkan orang yang mana kuat agama Kristian contohnya, bahkan kadang-kadang demo ni kaji Al-Quran, selidik Al-Quran lebih lagi pada kita orang Islam itu sendiri. Hamba pernah mengajar orang mu'alaf ngaji Al-Quran. Bila dia mengajar Al-Quran itu, mula-mula sebut, start dengan Iqra. Payah nak sebut. Tapi bila lama-lama habis Iqra ni, boleh kata pembacaan dia tu, bagi hamba boleh nak wi lah bagi seorang mu'alaf. Sebabnya lancar, boleh sebut. Berbanding kita ni, kalau kita ni orang Muslim, umur 13 tahun tu boleh kata baca dah Al-Quran. Dia ni umur besar dah mu'alah ni. Tapi nayat hidayah, tuntunan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat baca dengan adanya rasa kehendak, kesungguhan, mujahadah dia tu untuk belajar Al-Quran. Maka dengan sebab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni dapat baca Al-Quran. Itu benda yang tak utama. Tapi nayatnya, bila nak dibandingkan dengan orang kita, orang Islam sendiri, ada lagi yang tidak pandai baca Al-Quran. Maka ambillah kelebihan di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, supaya kita ni bukan setakat kita baca, tapi kita mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Sikit tak apa. Sehari itu tak nak tengok juzuk kena tadabur. Tidak. Ambil potongan-potongan ayat yang mana. Tak pandai sendiri. Tak reti. Nak tadabur pun tak payah gapo tadabur. Tak apa. Lazimilah majlis-majlis ilmu. Di situlah para ustaz-ustaz, alim ulama, ustaz-ustaz kita akan mengajar. Orang mengajar ni tak lain tak bukan barang yang dia ambil cedok tu daripada Al-Quran. Tak ada orang mengajar, ustaz-ustaz mengajar tak sebut benda yang dalam Al-Quran. Tidak. Tak ada ustaz lagu tu. Maka sebab itulah, kalau kita rasa di kita ni tak pandai, malu nak pergi berhadap dengan Tok Guru, maka lazimilah majlis-majlis ilmu.